Yo, what's up guys, welcome back to the channel. Lanjut lagi, kali ini kita main game Cities Skylines Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan pembangunan area atlet-atlet kita. Dan saya terakhir kali di sini. Kolam renangnya rame banget, coy. Apa ini, cuk? Rame banget. Pakde, Bude, rame sekali. Ada apa ini? Kalian habis ngapain di dalam kolam renang? Rame banget. Tuh, teman-teman, coba lihat tuh. Ramenya nggak ketulungan ya? Ini orang-orang dari mana mau kemana? Coba tuh. Sampai ada iring-iringan mobil segini banyak tuh. Oke. Jadi di episode kemarin itu banyak sekali yang bilang pengen pindahin tempat olahraganya di satu pulau, masa jadi pulau khusus tempat olahraga. Ya, kalau nggak salah di dua episode kemarin saya sempat bilang saya pengen pindahin di sini. Cuman kayaknya nggak cukup. Maksudnya nggak bisa. Kalau misalkan aku pindah nggak bisa. Karena aku punya rencana lagi di pulau ini, teman-teman. Pulau ini nanti bakal jadi kayak bukan taman safari tapi pulau safari. Mungkin kayak di filmnya Jurassic Park gitu, ya kan? Kan ada pulau sendiri isinya hewan-hewan semua. Nah, kita bikin nanti di sini, teman-teman. Gitu. Terus ada juga yang request, Cak, bikin pochinki. Waduh, pochinki. Oke, nanti coba kita bikin pochinki di sini, teman-teman. Kita coba tiru pochinki sebisa saya, mungkin di pulau ini mungkin ya. Mungkin saya usahakan deh bisa ya. Mungkin, tapi masih panjang itu perjalanannya, masih panjang. Kita selesaikan di sini dulu. Dan ini ada request dari bintang 04S, tolong bikinin lapangan basket kayak NBA dan sekitarnya kasih lapangan basket yang outdoor buat orang-orang main basket, jadi coachnya bisa melihat dan rekrut orang-orang yang punya talenta. Oke, yang pochinki tadi Mas Khairul Panji, yang pulau khusus atlet-atlet tadi itu, olahraga itu tadi Mas Putra Bintang ya. Oke. Yes, sepertinya sih cuman itu lagi. Dan Mas Tony Brian ini requestnya bikin perumahan jomblo. Nama desanya selalu berharap. Astagfirullah. Bikinnya dekat pantai, kalau enggak di satu pulau kecil bikin perumahan klasik. Sekolah, rumah sakit, pemadam, kantor polisi, kalau bisa semua klasik. Oke, kalau bisa sih gak apa-apa, sekedar saran. Itu malah like-nya paling banyak ya. Sih, kalau misalkan kayak gitu requestnya perumahan jomblo desanya selalu berharap bikin dekat pantai atau kalau enggak satu pulau kecil mungkin di sini bisa atau di sini juga bisa. Ini kita lihat nanti aja, teman-teman. Tapi nggak sekarang ya, Mas ya, karena untuk beberapa episode ke depan aku ingin menyelesaikan area ini dulu. Dan semalam setelah video yang kemarin untuk upload, saya sempat memikirkan beberapa kali masalah posisi ini, teman-teman. Posisi Wisma Atlet ini kayaknya kok terlalu jauh dan terlalu dekat dengan pemukiman warga. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Ya kan, jadi saya pribadi agak merasa sedikit risih dan mulai ngerasa aneh lebih tepatnya. Jadi mungkin ini saya pindah aja dulu, teman-teman. Ya. Saya taruh sebelah sini, teman-teman. Karena saya merasa tempat ini kayaknya lebih cocok jadi Wisma Atlet daripada yang di sana. Dia posisinya di dalam kan, enggak terlalu keluar dan dekat dengan tempat-tempat olahraga lainnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia perlu untuk olahraga, perlu untuk latihan, tidak terlalu jauh. Ini pemadam kita pindah sebelah sini aja. Nah, kayaknya di sini lebih oke gitu loh, teman-teman, ya kan? Gimana? Kalian setuju gak misalkan ini kita pindah di sini, teman-teman? Setuju ya? Bagus kok tempatnya juga, ya? Oke, teman-teman. Jadi Wisma Atletnya sudah kita pindah. Dan ini kayaknya saya stop sampai sini aja nih jalannya nih. Nah, ini. Biar nggak ada jalan tembus ke sono lagi, teman-teman. Plus karena ini sudah kita pindah di sebelah sono. Wow, sebentar. Palm tree-nya.
Kalau gini kan dia lebih lebih eksklusif dan lebih terjaga keamanannya atau teman-temannya. Wow. Nah, ini kan dia lebih aman, lebih terjaga dan lebih baik daripada di sana posisinya dia lebih eksklusif, tidak semua orang bisa masuk ke sini kan gitu. Oke, sip sip sip. Ini sudah, dan requestnya tadi adalah lapangan basket. Tadi saya sudah sempat download beberapa aset basket, teman-teman. Namanya adalah Fort Arena, kalau nggak salah ya. Ya ini berarti Fort ini. Besar sekali dan dia bisa tiga arah, bagus. Tiga arah masuk. Wadaw. Oke. Dia bisa dimasukin tiga arah, berarti kita bikin sebelah sini kali ya basketnya ya. Kita bikin basket sebelah sini, guys. Kayaknya bagus yang bus lane deh. Two lane avenue with bus lane. Iya. Kayaknya bagus yang ini daripada ini. Ah, jadi bus ada jalannya Wadaw. Oke, hancur sedikit. Oke lah. Jadi jalur base-nya ada sendiri gitu loh, teman-teman. Daripada dipakai buat parkir kan, mending buat base. Gitu, teman-teman. Oke, sip. Kenapa jalur base-nya nggak dipakai? Ah, baru dipakai sama base-nya. Sip. Biar base-nya tidak mengganggu jalan umumnya, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. Kita bikin yang ke arah sini sekarang. Dari sini ke sini dulu kita bikinkan jalan dulu, teman-teman. Kita tes ya kan untuk lapangan bisnya. Dan ini ada fort tadi, seberapa besar dirimu ke sana? Wih, gede banget, Cong. Wah, gila sih. Ini gila sih, sumpah. Penuh, cuk, tempatnya, cuk. Nggak cukup. Construction cost 21.000. Bagaimana sih? Wadaw, ternyata dia sudah ada jalannya sendiri yang mengelilingi, teman-teman. Oke, ini aset yang cukup bagus. Ini lapangan basketnya. Bikin saya sakit kepala deh. Oke, si. Relocation cost. Must be placed roadside. Oke, si. Ini kita bikin. Gimana kalau ini kita panjangin aja dulu, teman-teman, yang ini. Ini kita panjangin sampai sekitar sini kali ya. Di sini kita relocation cost. Listrik sambung, air sambungkan juga, sesuaikan sama jalan. Ini mungkin bisa dibilang DBL arenanya ya, kayaknya, kawan-kawan ya. Dan ini jalannya merupakan jalan asli dari sono, teman-teman, nggak bisa kita rubah sepertinya. Ya, ini jalan asli dari sono. Dan ini dia entertainment berapa? 300, mantap. Mantap, entertainment 300. Sebentar, parkir kita taruh mana ya? Kalau sebelah sini sepertinya oke. Sebelah sininya aja, belakangnya nanti biar kita bisa pakai buat tempat yang lain. Mungkin lapangan basket kecil yang sesuai request kalian, teman-teman. Lapangan parkir ya, lapangan parkir, tempat parkir masih yang ini kali. Oh, terlalu panjang. Segini aja. Nah. Mantap. Wah. Sip, buat yang mau main basket nanti bisa parkir di sini, teman-teman. Dan ini kita kasih larangan parkir dulu. Biar orang-orang nggak parkir di tepi jalan sini tapi sudah parkir di tempat yang kita sediakan, teman-teman. Nah, sekarang kita sesuai request adalah minta dibikinkan tempat
main basket kecil-kecilan ya. Aku tadi juga sudah download beberapa sih. Basketball court. Basketball outdoor court. Nah, ini juga sudah ada beberapa. Ini 110 yang di luar, ini 110 entertainment-nya. Bagus yang ini dah. Kayaknya yang ini deh. Nah, ini kita kasih kecil-kecilnya teman-teman. Jadi istilahnya para basketball mania. Alah, pas lah basketball mania. Apa sebutannya? Apa kalau anak basket itu udah gimana sebutannya tuh teman-teman? Nah, mereka bisa latihan di sini. Anak basket di sini, nanti anak bola mungkin aku bikinin sebelah sini ya kali ya, anak bola ya. Teman-teman futsal tuh nanti kita bikinin di situ. Nah, nih. Tapi kita belum punya tempat untuk makan. Mungkin kita bisa kasih food truck di sini, teman-teman. Food truck. Ini ada food stall. Bisa nggak kita taruh di sini nih? Kita taruh di sini. Ada food stall. Nah, kita kasih cemilan-cemilan di sini, teman-teman. Ini ada yakisoba. Ini ada apa ini? Pop soda. Kita taruh di situ, teman-teman. Terus ini ada lobster shack. Grill-grillan di sini juga ada, ya kan? Taruh di sini. Terus ini ada barbecue property, kita taruh yang sebelah sini teman-teman. Barbecue property, jus barbecue. Ini Frio Prop, ini apa nih? Ada lagi nggak yang lainnya nih? Panda Kitchen. Waduh, Panda Kitchen kalau nggak salah di Surabaya ada deh. Ya kan? Ini kita taruh di sebelah sini kali ya, bersebelahan gitu. Smash Burger. Nah, ini kita bikin begini. Supaya tengahnya bisa jadi arena untuk makan-makan ya teman-teman. Nah, kita bikin gini. Satu lagi kayaknya bisa deh. Ini apa nih? Core Food Prop. Nah, di tengah-tengahnya ada area untuk makannya. Kita kurang sedikit. Kita kasih table. Table-nya mungkin yang nyantai-nyantai kali ya. Ah, nih, sip nih. Ini sip nih, teman-teman. Waduh, nggak bisa. Oke, harus kita pasang manual rupanya. Woi, kenapa ada yang bikin dia nggak jalan? Oke. Kita kasih sedikit shade di sini, teman-teman. Itu sudah, ini sudah cukup seperti itu aja. Dan di sini kita kasih head sedikit yang kecil, ada kan? Nah, ini kita taruh di sini, bisa nggak? Aduh, nggak bisa teman-teman, sayangnya nggak bisa. Jadi harus kita kasih manual di sini ya. Wislah, nggak apa-apa. Oke, nah, tempat sampah trash bin. Kemarin juga ada yang komen katanya kasih tempat sampah lagi cak, biar lebih RP katanya. Nah, kita kasih tempat sampah teman-teman. Mungkin ditaruh sekitar sini ya. Satu di sini, jangan dekat tempat-tempat orang makan juga. Sini satu, sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oke. Ah, ini dia teman-teman, area basketnya nih teman. DPL Arena nih, mantap, ya kan? Tempat parkir sudah ada, tempat makan sudah ada. Terus ini ada anak-anak yang lagi berlatih gitu kan, biar dicari sama talent scoutnya kan, scout talentnya kan. Nih, mereka lagi berlatih nih teman-teman. Nah, kalau pertandingan-pertandingan gedenya, mereka harus masuk ke dalam sini nih, di DBL-nya nih. Mantap. Kita bisa ganti namanya nggak sih? DBL Arena. Mantap. Sepertinya kita harus bikin area bis sebelah sini deh. Bentar, kita coba cari bis. Bisnya kita ambil buat yang baru datang aja kali ya kita. Oke, ini kita, oh, yang ini kita drag, drag line to stop, kita taruh di depannya, di samping sini deh kali ya, atau di depan sini deh. Nah, depan sini. Jadi mereka mampir ke sini dulu teman-teman untuk nyerahin, untuk nganterin orang-orang yang mau renang. Dan ini kita drag line to add stop. Nah, ini kita taruh pintu masuknya mana sih? Oh, kita taruh sebelah sini teman-teman. Nah,
bus stopnya sebelah situ tuh. Jadi yang mau masuk langsung naik bus ke sini. Apa kejauhan ya? Kita taruh depan situ aja kali ya. Kita taruh depannya tempat-tempat orang-orang ini berlatih kali ya. Sini tadi kali. Depan lah. Oke. Oke, kita taruh sini aja teman-teman bus stopnya. Jadi persis di sampingnya orang-orang mau kalau mau latihan ini teman-teman. Pintu masuk utamanya mana sih? Oh ini. Ya kita berhenti di belakang dong. Gak apa-apa lah, biar jalan dikit biar sehat teman-teman. Parkirannya juga di belakang semua kok. Oke, kita sudah record sekitar 30 menit teman-teman. Gimana kalau kita sekalian bikin lapangan futsalnya, kita bikin nggak ya? Coba aku lihat dulu teman-teman ya. Soccer, lapangan futsal. Aku kayaknya tadi download tapi mana ya? Have a set indoor. Oh ini nih, nggak kelihatan dari luar tapi teman-teman. Bentar, coba kita lihat. Ya, nggak kelihatan kan? Bisa nggak sih kita masuk? Ah, beneran kan lapangan futsal kan? Nah, ini teman-teman, ini lapangan futsalnya nih. Lapangan futsalnya beneran nih. Sip. Nah, kalau kita udah tahu bentuknya kayak gini, kita taruh sebelah mana? Sebelah sini kali ya? Seberapa luas ini? Bisa nih. Bisa nih teman-teman, bisa. Bentar, lapangan futsal. Kita pikirkan jalannya dulu teman-teman. Aku nggak pengen ngambil dari sini. Kalau aku ambil dari sini nanti ini terlalu banyak persimpangan di sini teman-teman. Jadi kayaknya aku ambil yang sebelah sini aja dulu. Mungkin. Aku berharap bisa sih. Yang pas tengah-tengah mana? Jadi ini kita pindah. Bisa nggak? Oh, alhamdulillah cukup teman-teman. Alhamdulillah cukup. Sip. Enak teman-teman, enak, cakep lah, suka saya kalau gini nih teman-teman. Yang sini area futsal kan, area futsal ini area Wisma Atlet. Yang sebelah situ area futsal, nanti sebelah sini nggak tahu kita kasih apa, pertokoan mungkin teman-teman sebelah sini, ya kan, pertokoan atau whatever. Nah, lapangan futsalnya nih, gimana? Ganteng toh? Request kalian toh, ini toh. Gak apa-apa teman-teman, makanya kalian tulis komen di bawah aja. Kalian pengen dibikinin yang mana dulu? Oh iya, sorry. Ngomong-ngomong soal request, kemarin ada request soal lapangan badminton. Aku udah cari di workshop dan lapangan badminton tuh nggak ada teman-teman. Jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya. Lapangan badminton saya tidak bisa bikinkan karena tidak ada. Kalau lapangan tenis ada. Tapi badminton mboten enten, Mas. Sepurane sing akeh. Di saya mohon maaf. Mohon maaf nih. Lapangan badminton tidak ada nih ya. Oke, ini sudah. Aduh, ini areanya gila sih. Gila. Yang sana ada isi Dufan kan, yang sebelah sini isinya tempat bermain seperti ini, teman-teman. Bukan tempat bermain sih, tempat olahraga ya. Dan ini jalan tolnya harus kita betulin deh kayaknya. Nggak bisa ini kayak gini nih. Nggak bisa, ini harus kita betulin nanti teman-teman ini. Karena kemarin kan kita bikinnya sedikit urgent dan terburu-buru. Jadi bentuknya gitu teman-teman. Nanti kita sambung juga ini rel kereta api untuk sambung ke masuk ke dalam sini teman-teman. Jadi supaya misalkan ada penduduk dari luar kota mau masuk. Sekarang jam berapa sih? Jam 33, sudah setengah jam. Masih setengah jam maksudku. Oke, gimana kalau kita bikinkan stasiun dulu deh. Coba kita lihat stasiun kereta api untuk semakin memperbanyak orang yang masuk, semakin banyak pula duit yang masuk ke kantong teman-teman. Oke, kita coba cari dulu rel kereta api modern Central Station. Ini kayaknya bagus nih. Oh, elevated nih. Elevated apa gimana nih?
M2. Oke, maaf. Begini jalannya. Oke, coba kita cari lagi yang lainnya dulu, teman-teman. Oh, ini kereta api. Saat ini juga bagus nih, teman-teman. Ini juga lumayan keren nih, futuristik juga nih, teman-teman. Oh, ada metronya juga. Ah, oh metronya 3. Oke. Gini, jadi kemarin itu sempat ada beberapa teman-teman yang menyarankan, "Cak, sambungin sama metro aja supaya lebih rame." Nah, masalahnya kalau misalkan aku sambungin sama metro, aku takutnya jalanan ini nggak kepake. Tapi yang saya khawatirkan lagi adalah ketika nanti kalau misalkan sudah penduduk 40.000 atau 50.000 di mana kemacetan biasanya terjadi, sepertinya saya akan memerlukan metro. Jadi tidak apa-apa kita pasang dulu meskipun sekarang nggak kita pasang metronya, teman-teman. Oke. Jadi ini kita pindah dulu sebentar relocation cost-nya. Lumayan mahal. Ini kita lanjutin pembangunan jalannya ini karena aku pinginnya kan daerah sebelah sini nih jalan kereta apinya nih, teman-teman. Kereta apinya aku pengen di situ. Gabungkan. Oke, ini kita tarik kemari, teman-teman. Ini kita tarik sebelah sini kali. Oke, sip. Nah, kereta apinya nanti jalannya lewat atas akhirnya. Begitu, teman-teman. Oke, jalur itu air sudah nyambung, itu sampah sudah jalan belum? Sampah udah jalan. Oke, ini kita sambungin juga, teman-teman. Supaya listrik kita produksinya ngangkat. Power outputnya cuma 3 megawatt ya yang kecil ini. Oke, C. Kita dapat sudah kereta api, teman-teman, di sini ya. Ini kita relocate dulu sebentar, sementara, teman-teman. Untuk apa nih? Tempat orang mati ini kita pindah dulu sebentar. Karena ini ingin aku tarik ke sini sedikit biar tidak terlalu dekat sama ininya, karena mau aku tarik jalan naik ke atas, teman-teman. Ini segini cukup ya. Kayaknya segini cukup ya. Nah, gini, teman-teman. Jadi kereta apinya yang mau datang, mereka bisa masuk ke sini dan nanti akan dijemput sama teman-teman dari busnya, kawan-kawan. Busnya kita bikinkan. Perlu nggak ya orang-orang yang dari sini kita kasih ke sini ya, teman-teman ya? Mungkin kita kasih pribadi aja ya kayaknya ya. Maksudnya jalur-jalur bus khusus gitu loh, teman-teman. Oke, coba ini kita kasih bus. Aha. 5x1, 9x1 kayaknya lancip nih. Nah, di situ. Terus ini kita kasih bis. Bis, halte bis. Kenapa lainnya bisanya bikin di situ doang sih? Ya wis lah. Ini kita taruh di sini, terus lanjut ke mari. At stop. Terus kita antar ke sini, masih ada slot? Masih ada slot, mantap. Taruh sini, kita kembalikan lagi, teman-teman. Mana tadi? Ah, sini. Complete line. Stadion kereta pelabuhan kita kasih nama warna coklat. Nah, vehicle berapa biji? 16 biji. 10 aja, jangan banyak-banyak. Terima kasih banyak. Kayaknya kebanyakan. 8 aja dulu, jangan banyak-banyak. Oke, ini masanya intinya sebelah situ, berarti harus kita pindah nih, teman-teman. Karena dia sebelah sini keretanya, kereta bisnya, teman-teman. Jadi kita pindah dulu, kita pasin. Nah, biar nggak kepanasan gitu kan. Sip. Oke, kereta api di sini sudah. Mungkin nanti ini kita tutup jalurnya supaya tidak ada bangunan di sini. Atau malah kita bisa kasih Starbucks. Aha.
buat orang-orang yang baru datang. Kita kasih Starbucks di sini, bisa nih. Langsung dua gitu kan. Mantap. Dua toko Starbucks gitu kan, kita jejerin aja, tempelin gitu, teman-teman. Toko Starbucks. Nah, jadi satu toko Starbucks yang gede kan, mantap. Sip. Buat orang-orang yang baru datang gitu kan, kita kasih beginian. Tapi kenapa langsung di belakang kereta api, Cak Cop? Bah, wis. Gelem sewon, gak gelem ngalio. Enak. Terus kita kasih KFC. Oke, KFC bersebelahan persis. Terus belakangnya kita kasih pohon kasini. Aku suka pohon ini. Oke, di sebelahnya lagi mungkin McD. Biar penuh dengan jajanan. Aduh, penuh semua ya. Wow, ah cukup sih. Cukup. Kita jajar ke sini, teman-teman. Jadi satu di sini. Wes, kan biasanya selalu begitu kan mereka kan bersebelahan semua kan mesti kan. Kenapa di sini kita nggak kasih, teman-teman, gitu ya toh? Kalau di real life aja mereka bisa akur, di sini juga kita kasih lah. Oke. Ini area kedatangannya sudah seperti ini, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong kereta apinya kok nggak ada datang ya masih ya? The two train platform, six metro platform, central station, place along road, Petina. Oke, mana nih kereta api yang datang nih? Bentar, kita coba lihat teman-teman, ada kereta api yang datang nggak? Oke, ada satu kereta yang datang dan kita lihat apakah dia akan belok. Terima kasih teman-teman. Satu kereta sudah datang, dia bawa 81 orang di sini. Sebentar, lihat keretanya kalau masuk gimana. Mantap ya. Di sini juga sudah ada beberapa warga yang nungguin sih. Kita lihat. Terlalu patah ini kayaknya ini. Ini kita harus sedikit turunkan yang sebelah sini, teman-teman. Biar agak landai. Kalau gitu jalannya kita betulin juga, teman-teman. Nah, tuh. Kayaknya lebih bagus begini dan mungkin area sini kita bisa kasih area pusat bisnis ya, karena ini adalah area dari luar kota kan. Atau kita kasih area office kali di sini ya, bisa nggak ya? Kebangun nggak ya? Aku pengen area office-nya itu office-office yang itu loh, teman-teman. Pengen office yang IT gitu, ada ya nggak ya? Aku sempat lihat katanya bisa dibikin office-office daerah IT gitu. Dan turis-turis langsung datang loh. Tuh, turis-turisnya langsung datang tuh. Wah, tapi kenapa zebra crossnya nggak ada di sini ya? Bisnya nggak kepake tuh ntar. Sebentar, ini ada yang salah sepertinya teman-teman. Bisnya nggak kepake. Sebentar, kayaknya lines-nya kita lihat dulu deh teman-teman. Lines stadion pelabuhan. Ah, ini. Ini kita lihat dulu. Kayaknya ada school bus ya. Ah, kan beneran kan? Remove vehicle. Biofuel juga kita buang. Biofuel kita buang. Scania. Kayaknya kita atur ulang deh mobil-mobilnya deh. Ini random semua, cuy. Select types, kayaknya kita kasih Scania City White aja deh. Tuaga Padma. Nah, kayaknya segini aja. Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang ini memilih untuk jalan kaki ketimbang naik bis di situ? Udah aku kasih jembatan penyeberangan juga nih teman-teman. Kenapa mereka nggak mau pakai? Atau mungkin lebih baik aku taruh di depannya aja kali ya? Takutnya di situ nggak kepake teman-teman. Sia-sia. Nah, kita taruh sini aja. Coba kita lihat apakah bakal ada orang yang antri atau tidak, teman-teman ya. Oke, coba kita lihat di sini. Rame cuy. Rame, area basketnya juga udah mulai rame, teman-teman. Nih, sudah ada beberapa mobil yang parkir di sini nih. Sering keluar masuk dan peak visitornya 37. Di sini juga sudah banyak terus yang main di sini, teman-teman, basket.
Meskipun tempat parkir ini belum kepake, nanti coba kalau misalkan satu episode ke depan belum ada yang pakai, kita hias dengan mobil-mobil kita pribadi, teman-teman ya, seperti biasa. Oke, coba kita lihat lagi area footballnya juga sudah ada yang parkir, teman-teman. Cukup rame visitornya. Paling nggak setiap ini sudah ada satu tim yang pasti main di sini, teman-teman, tiap minggunya. Mantap. Mantap-mantap, kita bikin 6 di sini. Mantap lah. Ya, ini kita record sudah 50 menit, teman-teman. Gimana menurut kalian? Berikutnya kita bikin arena olahraga apa lagi? Kalian tulis komen di bawah, nanti coba aku cariin. Kalau misalkan wow, kalau misalkan cocok, misalkan ada modnya juga, kita pasang, teman-teman. Dan kalian lihat ini income kita sampai 30.000 per minggu. What the fuck? Wah, ini cuan sekali nih kalau kayak gini nih, gara-gara tempat wisata kayak gini nih, olahraga nih. Gokil tuh, gak turun-turun tuh 29.000, 30.000, 28.000, mantap nih. Oke, teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sebentar. Kalau misalkan kalian ada masukan, kalian bisa tulis komen di bawah. Kita ketemu lagi next episode. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.